Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas City, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkon. Kali ini, Pak Belangkon berada di Pelabuhan ASDP, di mana ada posko Basarnas, tenda Basarnas, terkait liburan Nataru. Mari, sahabat Tugas City, kita tanya-tanya kepada tim Basarnas, apa tujuannya didirikan tenda Basarnas di dalam pelabuhan ini dan apa saja kegiatannya yang dilakukan. Mari coba ke sini. Sore. Ini dengan Abang Ferry lagi dan rekan-rekan ini. Lagi-lagi Bang Ferry Basarnas yang sudah mulai dikenal publik lah. Bang Ferry, siap. Ini maaf nih mengganggu nih. Pak Belangkon ini lihat-lihat ada tenda nih, biasanya nggak pernah ada. Ini maksudnya apa Bang Ferry tenda ini? Nah, diadakan tenda ini. Jadi mengantisipasi terjadinya kecelakaan dan kondisi membahayakan manusia, kita mewujudkan pelayanan jasa SAR yang cepat, handal, dan aman untuk pemudik di liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Terus mulai kapan Bang Ferry ini tenda berdiri, giat ini mulai kapan dan sampai kapan? Nah, untuk kegiatannya ini Pak Belangkon dan untuk sahabat Tugas TV yang di rumah, kita terhitung dari tanggal 17 Desember tepat hari ini hingga tanggal 4 Januari 2022. Terus Bang Ferry, ini apa saja kerjanya? Kalau Basarnas kan taunya publik, kalau ada gunung meletus, tsunami, ini dengan kaitannya dengan Nataru ini, apa kegiatannya ini? Bang Ferry, beserta kru ini, sudah sampai mana wilayahnya? Nah, ini untuk kegiatan kita dalam siaga khusus Nataru ini, Pak Belangkon dan sahabat Tugas TV, kita melaksanakan patroli dari gerbang tol Merak hingga di wilayah pelabuhan ASDP Merak dari Dermaga 1 hingga Dermaga 7. Seperti itu Pak Belangkon. Jadi kita mengantisipasi khawatir terjadinya kecelakaan dan kondisi membahayakan manusia. Seperti itu. Oh, begitu ya. Antisipasi ya? Betul. Terus Bang Ferry, ngomong-ngomong ada berapa personil nih? Nah, saat ini personil kurang lebih 8 hingga 10 orang dibantu dengan teman-teman potensi yang membantu Basarnas untuk siaga khusus Nataru di pelabuhan ASDP Merak. Seperti itu. Oke, Bang Ferry, terakhir nih pesan buat calon pemudik di masa Nataru dong. Nah, ini untuk penumpang atau pemudik yang akan berlibur. Masukan dari kami Basarnas, tetap tenang karena kami siaga 24 jam. Gak usah khawatir dan semoga sampai di rumah dengan keadaan selamat, sehat, walafiat. Begitu Pak Bapak. Terima kasih Bang Ferry atas waktunya. Sama-sama. Sahabat Tugas TV, sudah kita dengarkan sama-sama perbincangan dengan Bang Ferry dari Basarnas. Dan sahabat Tugas TV dan pemirsa dimanapun Anda berada, gak usah khawatir dalam liburan atau mudik di Nataru ini. Basarnas tetap ada di bibir Selat Sunda. Sampai jumpa.